jalan sambil nonton HP terus. Dia lagi main game. Mending belajar daripada main game terus. Enggak dulu. Lah, kenapa? Mau masuk e-sport game. Tapi belajar juga penting. Ya, ini juga lagi belajar kok, Bang. Belajar kok bukannya game? Iyalah, Bang. Belajar masuk e-sport game biar orang tua bangga. Anjay. Ya udah, terserah kamu aja. Eleh, Bang Supri mana tahu rasanya jadi pro player game. Palingan nonton HP terus buat mata sakit. Jadi pro player itu cita-cita anak zaman sekarang, Bang. Cita-cita anak zaman dulu itu jadi tentara, jadi polisi, jadi pilot, bukan jadi pro player. Lah, ini zaman sekarang, Bang, bukan zaman kuno lagi. Iya, lagian jadi pro player game itu 1 banding 1000 orang. Apa kamu yakin bisa bersaing dengan 1000 orang? Yakinlah, Bang. Maka dari itu saya main game terus. Tapi ada batasannya kalau kamu main game. Iya, Bang.